sekarang berada di kawasan Bromo, yaitu patung selamat datang menuju Bromo. Dalam berpuluh-puluh tahun, warga suku Tengger, yaitu agama Islam, Kristen, dan juga agama Hindu, tetap menjaga toleransi yang ada di Probolinggo, khususnya di lereng Bromo. Nah, toleransi itu terdapat pada sila ketiga, yaitu persatuan. Nah, persatuan dalam Indonesia dalam hal ini yaitu mereka saling merangkul walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, dan saling menjaga tidak ada gesekan maupun pertengkaran. Adanya hal itu untuk menjadi contoh bagi warga Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Makan, Mas? Ya, bro. Kasih ini. Saya kasih tahu satu. Kalau menurut sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apapun makanannya. Ini makanan saya ini kamu tetap hidup. Di restoran maupun di desa-desa seperti ini. Di Sasati tetap ini. Kita harus adil. Pemerintah harus adil. Jadi kita dari rakyat untuk rakyat. Sekian ya, terima kasih. Merdeka. Merdeka, merdeka.